Sejumlah komponen masyarakat di Kecamatan Dayeukolot, Kabupaten Bandung melakukan deklarasi damai mapak pemilihan presiden turta legislatif tahun 2018. Eta deklarasi damai itu dikokolakan pikeun nguniangkeun situasi anu aman tur damai dina tahun politik. Goni nyahareupan pemilihan presiden turta pemilihan legislatif tahun 2018, sababaraha komponen masyarakat di Kecamatan Dayeukolot, Kabupaten Bandung, ngalakonan deklarasi babarengan. Eta deklarasi teh disorang pikeun ngarojong turta ngaping prak-prakan pesta demokrasi 5 tahunan pileg tur pilpres, sangkan dipaju kalawan aman tur damai. Dina nasna-nasna eta deklarasi teh dilakonan pikeun umajak ka masyarakat di Kecamatan Dayeukolot utamana sangkan ngarojong pemilihan legislatif jeung presiden 2018 tan aya isu hoax, politik duit, sara jeung teu silih hujat atawa ngumbar kajejeung. Baik itu dari Ormas, dari LSM, terus dari Caleg juga, terus dari ini Parpol, semuanya hadir dalam kegiatan tersebut. Ingin 2019 ini pilihan dan pilihan presiden bersama-sama dengan Mas PK, Ketua Camat, Pak Dekran, sinergis menjaga mengawal ya kalau ini depannya aman. Eta deklarasi bebarengan dina prak-prakan Pilpres turta Pileg tahun 2018 teh diiluan ku sawatara wawakil partai politik turta panitia pengawas pemilu di Kecamatan Dayeukolot. Dianti kitu dina eta kegiatan teh wawakil ti partai politik inohong masyarakat sarta ormas nanda deklarasi anu disaksian Muspika Kecamatan Dayeukolot. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.